Okey, nama saya Azizul bin Ahmad. Memang berasal di sinilah Langkawi dan di kampung ni lah kampung kita namakan jalan Jalan Padang Tembak, Kelibang mungkin Kuah Langkawi. Okey, sebelum ni memang tak ada lah Langkawi ni, memang tak ada industri kayuan ni kan. Katanya ukiran kayu. Sejak kita saya dan sahabat tadi lah kita bermula tahun 93 kita pergi kursus, ada kemahiran sikit. Dan sejak tahun 2000 lah kita mula, sebelum tu kita bekerja di hotel kan, sebagai artis hotel, buatlah ukiran untuk dituntun oleh pelancong-pelancong asing dan guest-guest dari dalam dan luar negara lah datang ke hotel. Lepas tu kita start buat sendirilah kan, sebab kita dah nampak pasaran yang luas kan, kita buat sendirilah. Okey, pada tahun itulah, tahun 93 tu kita pergi kursus di Bali, ditajak oleh LADA, Langkawi Development Authority kan. Dia hantar kita setahun sana dan kita hanya belajar teknik mukir kan. Sebab di sana dia ajar kita buat patung, desain Bali lah kan. Memang kita tak belajar lah semua, kita belajar tapi kita tak buat di sini lah kan, sebab kita belajar teknik mukir. Sejak kita balik dari sana itulah kita cuba mencari identiti sendiri kan, sebab kita di Langkawi dikelilingi oleh sebuah pulau, dikelilingi oleh laut-laut kan. Itulah kita gunakan desain yang modern dan contemporary lah kan, berbeza dari Milen, dari Semenanjung. Sebab Semenanjung dia banyak menggunakan motif-motif tradisional Melayu kan, kita cuba ketengahkan desain yang modern dan simple. Bagi saya dua-dua lah kan, seni tu memang mungkin dari lahir kita mungkin ada sikit, sebab kita dulu pun di sekolah pun banyak melibatkan diri dalam bidang-bidang seni kan. Dan kemahiran tu bila kita dah dapat peluang untuk belajar, dan dari situlah kita mula mengembangkan idea-idea yang kita dapat di Sri Langkawi lah. Saya rasa tahun sebelum PKP lah, tahun 2019 lebih kurang tu lah kan, 2019 sampai 2018. Dia orang datang jumpa kita, mengajar kita lah melibatkan diri dengan dalam bahan collection. Dan dari situ kita tahulah kan mana hala tuju, untuk sebab kita nak cuba mengenengahkan desain kita yang baru ni kan. Sejak kita melibatkan diri dengan CTCS ni, kita diberilah peluang untuk mengadakan mengikut pameran-pameran yang lebih eksklusif lah, maksud dia ke tempat-tempat yang sebelum ni kita tak pernah ikut kan. Sebelum kita hanya pergi yang pameran yang biasa-biasa saja, tapi dengan CTCS ni kita dapatlah ke tempat-tempat yang lebih eksklusif lah kan. Sebelum ni pun memang dari dulu pun kita memang di Langkawi ni memang banyak pelancong-pelancong asing kan. Memang dulu pun kita banyak untuk ekspor saja sebenarnya. Kalau pelancong tempatan ada juga nak beli, tapi kebanyakan kita untuk ekspor lah ke seluruh dunia kan. Sebab dia orang datang sini, dia orang akan beli ataupun dia orang akan order, kita hantar lah. Maksud dia semua tu memang banyak lah kan. Dan kira kita ni kebanyakan yang banyak, semua golongan beli kan, tak kira bangsa lah. Maksud dia Mak Saleh ke, Jepun, Korea, kalau di tempat kita pun Melayu, Cina, India semua beli, sebab kita menggunakan design yang konten lah, semua boleh terima lah. Buat masa sekarang kita memfokuskan kayu mahaguni dan jati lah, sebab itu semua itu dari Langkawi. Sebabnya kayu ni pun kita beli dari majlis-majlis kerajaan tempatan kan, yang mana yang tumbang atau yang sebab Langkawi ni pulau kan, selalu kan angin kuat ke pokok tu tumbang, kita akan beli dari situ lah kan. Cabaran dia buat masa sekarang ni itulah, kalau kita dapat, maksudnya kalau kita dapat menembusi pasaran antarabangsa kan. Sekarang ni memang terhad lah kan, sebab kita semua diorang datang sini beli kat sini ya, kat Langkawi kan. Kalau kita dapat berdedahan pergi dapat jual di orang tempat diorang, mungkin saya rasa benda ni lebih berkembang lagi lah kan. Sebab diorang pun banyak dapat tawaran, kalau sebab diorang datang sini nak bawa balik tu yang susah kan, hankiri tu kan.
saya dapat, saya harap industri ini berkembang lah ke seluruh dunia kan. Biar orang orang tahu design ni, dia ni datang dari Langkawi kan. Sebelum kalau boleh kita nak naikkan nama Langkawi lah ke seluruh dunia lah. Biar orang kenal, okey ini identiti Langkawi, okay, ini design macam ni kan. Okey, kayu yang kita guna, okey dari Langkawi. Akhir sekali, terima kasihlah kepada CTCS Worldwide kerana memasukkan saya ke dalam programnya dan program CTCS, dan dari situ kita dapatlah pendedahan yang lebih luas lagi. Ya. Sebelum ni kita hanya membuat pameran dan promosi di Langkawi saja kan. Tapi dengan CTCS ini kita boleh tahu tempat-tempat yang banyak permintaan dan banyak golongan-golongan yang atasan lah dapat melihat hasil kerja kita.